Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Kihan nak kongsi tentang ni pula. Ini rupanya mak mertua Jana ni terkejut bila tahu siapa beliau. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Alhamdulillah, dengan sekali lafaz je, Dini atau nama penuh dia Muhammad Dini bin Azan Syazman sah menjadi suami kepada Janani pada hari ini 10 Jun tepat pukul 8.35 pagi. Dalam majlis yang dinikahkan ayah Jana sendiri, Dini serahkan mas kahwin RM2,703 dengan seutas rantai emas. Dan kalau ada yang tertanya dekat mana majlisnya, jawapannya dekat Masjid Aisyah Langkawi. Baguslah ada berita yang baik dalam hubungan diorang ni. Sebab kalau ingat lagi hujung tahun lepas kan, keluar cerita yang kononnya diorang ni dah putus cinta. Walaupun masing-masing tak ada bagi komen, tapi ramai yang jangka hubungan diorang dah berakhir sebelum tiba-tiba nikah. Cerita pasal Jana, pelakon semua pun kenal. Nak cerita pasal Dini pun pelakon juga, walaupun tak popular sangat macam bini dia, tapi dikenalilah juga sebab kahwin dengan Jana kan. Yang kita mungkin tak kenal sebenarnya mak kepada Dini ataupun mak mertua pada Jana. Dini memang jarang share pasal keluarga dia, tapi ada satu posting tahun 2020 lepas yang mana dia muat naik gambar dengan mak waktu birthday ibu dia tu. Selain tarik perhatian ramai sebab jarang share gambar keluarga, ramai juga netizen yang mendoakan semoga mak dia ni murah rezeki dan panjang umur, selain dapat ucapan selamat hari jadi. Sikit perkongsian lah ya, Dini sebenarnya ada darah kacuk. Mak dia asal Penang, tapi ayah dia asal dari Switzerland. Dan Dini pun sebenarnya lahir dekat Switzerland, belajar pula engineer dekat Kanada sebelum balik Malaysia dan berlakon dalam drama pertama dia, Cik Rin dan Cik Ngok-Ngik. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.